Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalian meminta supaya anak-anak ini menerima sakramen pembaptisan. Demikian kalian menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anak ini dalam iman Katolik. Mereka harus belajar mengasihi Allah dan sesama untuk contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Saya bertanya kepada orang tua, apakah kalian sadar akan kewajiban ini? Ya. Bagi para wali baptis yang saya hormati, orang tua anak-anak ini meminta kepada kalian semua untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka. Kalian diharapkan dapat membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristen yang sejati. Apakah kalian bersedia? Ya, bersedia. Bapak Ibu Saudara terkasih, semoga anak ini ditentukan berkat ada salib tanda kemenangan Kristus, penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara sedekasi Allah menggunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Allah mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah Bapa yang Maha, dengan perantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami dapat menikmati damai berkat Roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah. Ya Bapa, hantarkanlah api-apimu kepada kelahiran baru dalam Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati, sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan imam gereja supaya lahir kembali dalam Roh Baptisan serta meraih hidup abadi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Para orang tua dan orang baptis, saudara datang meminta pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima anugerah hidup baru dan Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara bertugas untuk mendidik anak-anak ini dalam iman, supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang di warga masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka kepadulah janji-janji bagi saudara sendiri. Tolaklah setan dan akulah iman dalam Kristus Yesus dan iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Saya ingin bertanya kepada orang tua dan wali baptis, sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak-anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, sanggupkah saudara melawan godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria yang
Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, semoga saudara supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah. Siapa nama anak ini? Clementine. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah dianggap menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang mereka akan dirawat dengan minyak Krismas seperti Kristus dirawat oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Tuhan menjaga anak ini agar dia menjadi umat Allah yang setia sampai masuk ke hidup yang kekal. Amin. Terima pakaian putih ini semoga dia menjadi tanda bagimu bahwa Engkau telah menciptakan kami dalam pembaptisan dan bahwa Engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kita suci mendengar Engkau melihat menara martabat untuk hidup yang kekal. Amin. Terima kasih putih ini semoga ini tanda bagi bahwa Engkau telah menciptakan kami dalam pembaptisan dan bahwa Engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kita suci hendaknya Engkau melihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Ibu Bapa yang baik baptis kepada saudara akan serahkan tugas pimpinan cahaya. Jaga anak ini agar selalu hidup dalam
dalam pusat Bapa di surga. Terimalah bimbingan lambang Kristus yang bakti dengan dia. Terimalah bimbingan lambang Kristus yang bakti dengan dia. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, telah naik